Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam ayat 20 ni 27 dan 28 surah Al-Isra. Kemarin kita sudah pun mendengar ayat hubungi dengan buat baik kepada kaum kerabat, orang miskin, orang duduk di dalam perjalanan ni, dan larangi jangan bazir terhadap harta benda. Sesungguhnya orang bazir itu adalah saudara syaitan. Syaitan adalah sangat kufur dengan Allah, dengan Allah Azza wa Jal. Dalam tafsir Ibn Kathir sebagai rekasa ni, di muka 765, dia sebut di sini satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut hubungi dengan buat baik kepada ibu bapa kaum kerabat ni. Nabi katanya, ummaka wa abaka thumma adnaka adnaka. Artinya, ibumu, bapakmu, selepas daripada tu orang yang kau jauh, maknanya orang yang dekat dengan kamu sebagai wong waro, lepas tu kau jauh, kau jauh, kau jauh. Ini adalah suatu kewajipan bagi setiap orang Muslim apabila dia nak buat baik kepada kaum kerabat dia. Ada satu riwayat lagi katanya, thummal aqraba fal aqraba. Lepas pada tu, hak dekat, hak dekat. Maknanya, bariwan kita, orang duduk jadi waris-waris kita. So lagi hadis Nabi riwayat katanya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi ajalih fal yasil rahimah. Sesiapa yang cinta supaya rezeki dia mudah ataupun rezeki dia murah, maknanya kerja dia Allah Ta'ala akan beri baik di dalam rezeki, dan ditanda kebaikan juga di dalam ajal dia. Ajal maknanya kematian dia, maknanya dia mati kok baik kok molek. Fal yasil rahimah, Nabi kata hendaklah dia hubung silaturrahim, maknanya waris-waris, dan jangan kita duk putus. Dalam masa yang sama juga hubungnya dengan bazir. Berkata Mujahid ni, berkata juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya, law anfaqa insanun malahu kullahu fil haqq lam yakun mubadhira. Jika seseorang manusia belanja harta dia semua dalam kebenaran, dalam jalan yang betul, tidak dinamakan orang itu bazir. Walau anfaqa mu'maddan fi ghairi haqqin kana mubadhira. Tapi jika sekiranya orang itu belanja hanya sekepal harta benda dia, tapi pada jalan yang tak betul, maka dinamakan orang itu bazir. Sekepal setara mana? Secekung. Itu dinamakan bazir. Sebab apa tu? Sebab tak kena pada tempat. Tak betul dengan cara. Berkata apa? Qatadah. At-tabdhir an-nafaqatu fi ma'siyatillahi ta'ala wa fi ghairil haqqi wal fasad. Bazir itu adalah belanja harta benda dalam maksiat, dalam dosa, dalam deraka kepada Allah Ta'ala, dan pada jalan yang tak betul, dan jalan untuk buat kerosakan. Okay. Tak ada kira buat rosak orang apa, kita misuan dalam hal rosak saat ini. Maka dinamakan bazir.
Satu lagi ada cerita ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia katanya ata rajulun min Bani Tamim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inni dhu malin kathir. Ada seorang lelaki daripada Bani Tamim dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya raya, wahai Rasulullah, saya ni ada harta banyak. Ya orang-orang zaman Nabi ni ya mengaku. Ya dia raya tertuh lalu. Saya ada harta banyak. Wa dhu ahlin wa waladin wa hadiratin. Saya pun ada ahli, maknanya ada bini. Ada keluarga, itu ada anak dan ada kemudahan. Ada tanah, ada kebun, ada gotu, ada gani. Fa akhbirni kaifa unfiqu. Tolong beritahu kepada saya wahai Rasulullah, bagaimana saya nak belanja. Ini orang kaya dah. Wa kaifa asna'u? Bagaimana saya nak buat dengan harta benda banyak, gotu banyak. Jadi orang seni dia mengaku depan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhriju az-zakah min malika in kan. Nabi katanya mung keluar zakatlah dari harta benda mung, kalau sekiranya harta banyak tu banyak tu banyak tu kira semua, maka keluar zakat. Fa innaha tuhratun tutahhiruka wa tasilu aqribaaka wa ta'rifu haqq as-sa'ili wal jari wal miskin. Nabi royak pula kepada dia, mung keluar zakat seboleh-bolehnya. Sebab apa? Keluar zakat tu adalah satu penyucian harta benda. Adalah kamu boleh menyucikan diri kamu, harta benda kamu, boleh hubung silaturrahim, boleh tahu hak orang-orang yang hidup minta. Maknanya orang-orang fakir, orang miskin hidup minta, kamu beri kepada dia dan beri juga kepada jiran orang-orang fakir miskin. Faqala ya Rasulullah aqlil li. Nabi duk royak banyak ke dia, so. Dia royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh ke tak kalau sikit lagi? Sikit lagu mana? Cuba fokus jadi lagu mana saya nak keluar, nak belanja harta benda saya. Jadi cok-cong ke ataupun sikit lagi. Tuhan itu Nabi pun baca ayat ni, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadhir tabdhira. Nabi ambil ayat hak kita duk tengok baca-baca lah ni, wa atizal qurba haqqah, berikanlah kepada waris-waris kaum kerabat, maknanya adik, kakak, abang, sepupu, mak saudara, anak saudara, ha ni dia panggil kaum kerabat. Wilah hak dia. Dan wui juga kepada orang fakir miskin, ibnu sabil, orang duduk dalam perjalanan ni ataupun orang duduk dalam peperangan ni. Wala tubazir tabzira, jangan kamu bazir sebagai bazir fungfui yang tidak ada apa alasan. Katanya kamu duk bayar go tu wi goning kepada benda-benda yang tak ada faedah dan sebagainya. Faqala hasbi ya Rasulullah. Dia pun royak katanya, yo. Cukup dah dak kuasa. Peher dengan harta benda ada wahai Rasulullah. Idza addaitu az-zakata ila rasulik faqad idza addaitu az-zakata ila rasulik faqad bari'tu minha ila Allah wa ila rasulih. Ya raya, wahai Rasulullah, kalau sekiranya saya menunaikan apa zakat saya kepada Rasul engkau, kepada orang-orang yang hendak kutip zakat hak jadi wakil Nabi, maknanya jalalah tu dah. Dia tanya Nabi, saya sudah pentunai hak saya terhadap Allah dan Rasulnya,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi katanya, "Ya, tak apa dah tu." Maknanya dia ada zaman Nabi ni orang hak jadi amil. Hak Nabi latih supaya pergi kutip zakat. Pergi kutip. Ni dia panggil wakil Rasulullah pergi kutip zakat kok kapung dan sebagainya. Dia pun tanya, kalau dia saya wi ke wakil tu, boleh tak wahai Rasulullah? Nabi kata, ya, boleh tak. Nak. Alhamdulillah, apabila Nabi raya lagu ni, nah, Nabi katanya, "Idza addaita ila rasuli faqad bari'ta minha wa laka ajruha wa ithmuha ala man baddalaha." Yo, apabila kamu sudah pun tunai zakat kepada wakil aku, maka sudah pun sempurna, maknanya cuci dah hidup mung dan harta benda, maka mung akan boleh pahala. Tapi kalau sekiranya orang hak dok gi maknanya dok gi tipu lagi ha zakat, ada harta banyak tapi dok gi heloh kok tu, heloh kok ni, liang zakat, maka orang tu dia akan terima dosa. Ini adalah ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, adalah jelas dalam ha orang-orang yang ada harta benda. Lepas tu sebagai akhir dalam ayat-ayat ni, Allah pesan kepada kita ni, guna wipanda harta benda. Sebab harta adalah salah satu daripada amanah. Seperti mana kita selalu dengar, iaitunya manusia ni di akhirat sikit lagi akan ditanya beberapa soalan. Tidak boleh ke mana-mana, maknanya dia tak Tuhan tak ada tentu lagi syurga dan neraka, kecuali soalan ni akan ditanya. Yang pertama sekali tentang umurnya. Umur ke mana ke dia berhabis? Ha, ni soalan ni kita kena tanya belaka ni. Nana orang kena tanya belaka soalan ni. Umur mau berhabis ke mana? Kita sendiri kena jawab, walaupun kita tak tanda. Tak tanda, tak ingat katanya kita dak gi wak gapo, tapi hari itu yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari yang manusia akan ingat gapo hak dia duduk usaha. Ingat belaka. Kita kena royak. Walaupun Allah Taala yang lebih tahu, malaikat lebih tahu, tapi kita sendiri kena royak. Royak. Oh, aku buat ga tu, aku buat ga ni. Seumur hidup. Yang kedua, masa muda kamu berhabis gi kok mana? Tengok cocong, padahal umur tu adanya masa muda. Duduk dalam tu. Tapi tu saya tanya lagi. Umur muda mu berhabis ke kat mana? Sebab goliknya orang umur muda ni, dia nak sup samran dia panggil. Nak suka ria, nak pelan-pelan, nak teraga tu, geis itu, waga tu. Orang ni dari tekah tak tua, dia tak patah sayap. Buat tua apa, tak rak dah ni. Nak berjalan tak rak dah, warga tu tak rak dah. Mula nak pergi kena sejik, nak mengaji. Mula nak mengaji alih bata, ketua. Minta maaf ni, tak ada kata ke siapa dah. Oyak baningi saja. Nah, siapa tak reti alih bata pun kena mengaji walaupun umur 70. Nah, kena reti baca Quran. Nah, oyak katanya, tekah umur muda ni, Masya Allah. Tuhan akan tanya. Mula daripada mana tu? Masuk akhir balik, siapa umur 40. Tengok, jauh manja tu umur tu, 20 tahun lebih daripada masuk akhir balik umur 11-12 tu. Tanya hal dia, mun wak gapo tik masa muda mu. Yang ketiga, rezeki. Harta benda kamu dapat dari mana, kamu belanja ikut mana? Masya Allah, ni belik soalan. Belik kita. Dah kita guna duit hari-hari. Kerja boleh duit. Tapi belanja lagi ke mana? Setengah-setengah orang, alhamdulillah, boleh daripada halal, belanja ke halal. Setengah orang boleh daripada halal, tapi belanja halal katik, haram katik. Setengah orang yang lebih pada tu, boleh daripada haram. Ha. Kadang-kadang boleh ke haram, ke halal. Capur belakang. Gi gunung ke baik.
guna kepada bini dia, anak dia, tapi duit haram, duit syubhat. Hari ini kita kena ingat Nabi raya katanya akhir-akhir zaman manusia tak padu dah. Mai care duit dia daripada halal ke daripada haram. Ya gomo belaka, ya mangkel belaka. Apatah lagi hak lebih daripada tu lagi, hak teruk, 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 iaitu nya boleh daripada hak haram gi guna ko haram. Masya-Allah, hidup dia jadi daging darah haram, anak dia, bini dia, barang-barang dalam rumah, beli tanah, beli rumah, beli kereta, beli apa, duit haram belaka. Apa tu nak kita mana orang jenis macam ni? Ha. Sebab tu ada dalam hadis sekali lagi Nabi tengok orang pasal nampak rambut serban, pakai ye nampak pasal tak apa, tak sopan mana, nampak cemar kat tu, cemar ni masuk dalam sejik. Sudah semaya akak tangis doa panjang, ya rab ya rab ya rab, hey tu hey, hey tu hey, minta lah kau tu, minta lah kau ni, doa. Nabi katanya, Nabi tu hewi mukjizat kepada dia. Tahu orang tu walaupun tak kenal mata hidung, tapi Nabi royak boleh. Nabi katanya apa? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Orang hidup doa tu pakaian dia haram, minum makan dia haram belaka. Dan dia disuap masa budak-budak dulu tu, wa ghudhiya bil haram, dia dibesar dengan makanan yang haram. Ha ni tengok, pesan kepada mak pak belaka ni, duk suap duk wir-wir kepada anak hak halal ke hak haram. Nabi tanya, fa anna yustajabulah, bagaimana akan diterima doa dia hak dia duk minta duk akak tangi padahal semua haram belaka dalam tubuh badan dia. Ha ni apa? Bukan sikit orang-orang Islam kita yang tak belajar, tak tahu, tak reti, ataupun reti tapi wak tak reti. Duit dia hak boleh tu campur belaka, duit haram katik, duit halal katik, tak tahu. Campur belaka zamin-zamin lah ni. Masya-Allah. Tak ada kira katanya duit gapo, asal kau orang wui, orang tu, orang hunjuk, orang Allah, maka ambil belaka. Lepas tu fatwa-fatwa duk jawab soalan go tu go ni jadi mudah zaman-zaman lah ni. Ikut orang wi terima belaka ambil. Masya-Allah. Ni sebab tu kita kena pitih-pitan. Ha makan ni kita, pakaian kita, tempat duduk kita, gapo kita, semua kena tanya tiap-tiap kok hak kita teri, hak kita belanja tu boleh daripada mana? Belanja pergi kat mana? Akhir sekali soalan yang ditanya ni, iaitu nya ilmu. Mung belajar mu amal ke dak? Mung guna ke dak? Ha ni masuk dalam kewajipan bagi setiap orang Muslim. Tiap-tiap orang Islam kena belajar. Lepas tu ambil ke dak faedah daripada hak dia belajar, hak dia mengaji tu gi guna dalam hidup. Ha nilah sebagai sikit sebanyak, sebagai tambahan daripada harta benda yang dikira bazir, dikira apakah kewajipan bagi orang yang ada harta benda yang nak pergi belanja ke mana di dalam hidup dia. InsyaAllah kita sambung ayat selepas daripada ni. Esok hari ke apa? Esok hari Khamis dah. Alhamdulillah. Esok esok boleh, boleh jadi. Saya tak katanya nak buat kertas sekeping. Tapi tak ada buat lagi ni. Mikir bila-bila. Hari ni maknanya kena sudah. InsyaAllah esok simpi. Hari Jumaat ni pergi main. Boleh jadi, tengoklah, tengok kepada keadaan kita jadikan sebagai tazkirah untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.